Para peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang sedang mudik lebaran akan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan efisien. Dalam terapannya, nanti para peserta JKN dan KIS yang sedang melakukan mudik lebaran dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat. Baik dalam kondisi darurat atau non-darurat dapat langsung berobat di rumah sakit terdekat di seluruh Indonesia. Namun, dengan persyaratan kartu BPJS-nya masih aktif. Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga menciptakan aplikasi mudik BPJS Kesehatan yang diunduh secara gratis di Google Play Store pada smartphone. Hal ini untuk mempermudah para peserta mengakses tentang informasi kesehatan, tips kesehatan, serta lokasi-lokasi penting. Untuk itu, pada peserta yang akan melakukan mudik lebaran dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga tidak hanya membantu kelancaran saat bermudik, peserta juga dapat bersamaan melakukan kontrol terhadap kesehatan tubuh meski dalam perjalanan. Tentunya program mudik di masa lebaran ya, mudik sehat bersama BPJS Kesehatan ini tentunya adalah pasien kita atau peserta yang mengalami kesulitan dan saat itu membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung mengakses ke seluruh unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya wilayah Lumajang dan wilayah Jember ini semua rumah sakit sudah kerjasama. Ya, sehingga beliau bisa mengakses dengan menunjukkan kartu identitasnya yaitu kartu BPJS Kesehatan atau kartu ASKES, kartu Jampesmas yang masih aktif atau yang masih berlaku. Dari Sumber Sari, Yudis Adi Jombar 1 TV melaporkan.